أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini okey, saya nak kongsikan pada anda yang mana aktiviti saya pada musim PKP ini adalah mengaji bersama tuan guru saya iaitu Cikgu Omar. Okey. Jadi Cikgu Omar ni juga merupakan guru silat saya. Okey. Untuk pengetahuan anda, Cikgu Omar ni adalah seorang mualaf. Okey. Seorang mualaf. Okey. Mualaf dia bangsa Cina, mengajar silat dan guru mengaji saya. Saya nak mengajak pada anda, jom sama-sama kita mengaji, kita jadikan okey Al-Quran ni sebagai teman hidup kita, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dia adalah teman yang paling baik, okey, yang akan bila kita dengan dia, dia akan kekal dengan kita sampai bila-bila. Tapi kalau apa kawan-kawan yang ada ni hanya sementara saja, okey, yang ada di muka bumi hanya sementara, tapi yang jadi sahabat kita dunia dan akhirat adalah Al-Quran. Jadi sama-sama kita bersama dengan Al-Quran, kita jadikan Al-Quran sahabat kita, insya-Allah kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Jadi video pada kali ini bukan nak tunjuk kau siapa, kau hebat dan tidak, tiada siapa yang hebat, tiada siapa yang kuat, tuan-tuan dan puan-puan, hanya Allah SWT saja. Okey. Jadi jom sama-sama kita tengok bagaimana cara saya mengaji secara online eh. Okey, secara online. Alright, jom. Assalamualaikum. Cikgu. Waalaikumsalam. Dalam kiraan 3, 2, 1, tekan button subscribe sekarang. Subscribe, subscribe. Okay, continue. Jelas kan? Jelas. Taus Al-Fatihah, lepas tu taus mula dan terus masuk kepada Fusat 24. Apa tau? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaum إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay, yang pertama dari segi tahun tu kita mungkin ada termasukkan sabdu kepada nun tu, jadikan pelengung sikit. A'udzu billahi minasyaitan syaitan syaitan syaitan. Kadang orang tak pasal dia kan baca A'udzu billahi minasyaitan syaitan. Dia kan syaitan. Di dua tempat itu A'udzu billahi minasyaitan syaitan. Syaitan. Kali dia ya tu mati. Syaitan. Dua. Ayat yang ketiga iaitu Ar-Rahman. Campur aja dengan jaga jadi sabdu kepada nun tu. Ar-Rahmanirrahim. Ayat tak ada sabdu. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Tak ada sabdu. Ar-Rahmanirrahim. Tak ada sabdu. Ar-Rahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم أمي فهم لا يرجعون. Pada ketika ayat yang ke-18, iaitu pada dua, dia ada satu ikhwab. Yang ikhwab pada min, ikhwab min dan sablu dan ikhwab. Kedua, anda akan jumpa pada ain mati depan min. Ada satu tanwin. Tanwin itu telah dengung dan digunakan, diberikan dua harkat. Om, om yun, om yun, fahum la yarjiun. Ha, yang tu. Yang tak ada, yang sebelahnya. Yang ada macam wah, ada payung tu. Wah, ada payung. Ha, itu tak ada dengung. Itu jelas. Itu tak. Itu duduk dalam kumpulan izhar. Izhar. Yang sebelah tu duduk dalam kumpulan ifak. Ifa dah dengung sikit. Ya. Ha, ifa dengung. Om yum. Om yum. Dengung sikit ni kan. Om yum. Ha, dekat apa? Dekat hidung. Ha, dekat hidung. Om yum. Baik, dua kali. Sum bum buk mun om yum. Fahum la yaru. Okay, itu betul. Tapi yang depan tak agak yang kurang. Dia tak isu sama juga. Mim, tak isu. Mokmun umyum fahum la yarjun. Haa, ya tu. Mokmun umyum fahum la yarjun. Okay, terus. Okay. So, kalau anda pernah ngaji. Tapi saya ketika itu tergurau untuk tajwid, bab tajwid pula. Kan, fasihah anda, okey, boleh. Tapi proses bab tajwid, anda sudah melanggar berapa banyak tajwid anda. Satu yang pertama, iaitu tajwid pertama mengamim. Itu adalah, mim syaddad. Tajwid, so mana kena dengung. أو قصيب من السماء من السماء. Ada dua kan. Dua kan. Ada kasih ruang untuk dua kan.